Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala amrin dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul 'alim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Qala mufassir rahimahullahu ta'ala wa ala man rafa'a fi 'ilmi fi dalil yani. Wala ma waqa'a 'alayhimur rijzu. Qalu ya Musa du'u lana rabbaka bima ahida indaka la in kashakta anna rijasa lanu'minanna laka wa lanursilanna ma'aka bani Israel. Walamma dan tatkala waqa'a terjadi alaihim kepada mereka Fir'aun dan kawanannya arjizu al-adabu oleh siksaan. Qalu mereka berkata, ya Musa, wahai Musa, ud'u lana, berdoalah engkau kepada kami, untuk kami, rabbaka kepada Tuhan engkau. Bima ahida indaka, dengan apa yang telah ia janjikan di sisi engkau. Min kashfil adzabi anna in amanna. Janjinya apa? Yaitu janjinya daripada kashfnya dibuka, maksudnya dihilangkan. Daripada dihilangkan azab, siksaan anna daripada kami, in amanna, jika kami beriman. Lain lamukosa min lamukosa, sungguh jika kasabta engkau hilangkan anna daripada kami, arli jaza akan siksaan, lalu minanna laka, sehingga kami akan beriman kepada engkau. Wala mursilanna, dan kami akan lepaskan maka bersama engkau Bani Israel, akan Bani Israel. Siksaannya kemarin itu angin topan datang secara tiba-tiba, air masuk, air atau angin, yaitu topan, topan air, topannya bukan angin, air, air bah masuk ke rumah-rumahnya sampai ke pendopo, pendopo untuk duduk-duduk. Sampai 7 hari menggenang itu air. Airnya menggenang sampai 7 hari. Kemudian belalang banyak makanin tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan pohon mereka. Kutu-kutu bertebaran memakan sisa-sisa apa yang tidak dimakan oleh belalang. Lalu katak-katak atau kodok-kodok memenuhi rumah-rumah mereka. Bahkan memenuhi makanan-makanan mereka. Kemudian darah nyampur di air-air mereka. Air tiba-tiba warnanya warna darah merah.
Tapi walau begitu mereka tak kunjung beriman, masih sombong mereka. Lalu mereka berdoa, minta kepada Nabi Musa, agar Nabi Musa berdoa kepada Allah agar dihilangkan siksaan kepada mereka itu. Kalau hilang mau beriman. Biasa orang begini ya. Lagi susah, iya benar-benar. Udah senang lupa lagi. Falamma kasyafna anhum rijasa ila ajalin hum balighuhu idza hum yankusuna. Falamma kasyafna, maka tatkala kami telah hilangkan bidu'ai Musa, dengan sebab doanya Nabi Musa. Nabi Musa berdoa kepada Allah memintakan untuk mereka supaya dihilangkan siksaannya. Nabi Musa seorang nabi, dimintakan untuk mendoakan, didoain. Didoain. Tapi ketika didoain hilang tersiksaannya, falamma kasyafna, maka tatkala kami hilangkan anhum rijasa daripada mereka akan siksaan itu, bidu'ain Musa dengan sebab doa Nabi Musa, ila ajalin sampai dengan waktu hum balighuhu, yang mereka itu sampai kepadanya, idza hum yankusun, tiba-tiba mereka membatali, yankuduna ahdoh, mereka membatalkan janji, wa yusiruna ala kufrihim, dan senantiasa mereka di atas kekufuran. Udah seneng lupa janjinya. Aku janji enggak akan ngulangi lagi. Udah bebas, ngulangi. Udah kaya, ngulangi. Udah pintar, ngulangi. Udah nyaman, ngulangi. Biasakan pegang janji ya. Jangan sampai kamu jadi orang yang suka mengingkari janji. Salah satu tanda orang munafik itu suka mengingkari janji. Kalau kita sudah berjanji, pegang itu janji. Kecuali ada hal yang lebih baik kita batalkan janji, batalin. Fantaqamna minhum fa'agraqnahum fil yammi bi'annahum kazzabu bi'ayatina wa kanu anhum ghafilin. Fantaqamna, lalu kami ancam mereka, kami balas, bisa juga begitu, kami atau juga fantaqamna, kami hukum mereka. Kalau kami menghukum mereka, ini intakom ini balas, balas dendam. Ya. Kalau diartikan ini balas, kita artikan di sini hukum deh. Kami hukum minum daripada mereka karena telah mengingkari janji. Lagi kebanjiran, lagi datang hama, ya, lagi susah, airnya berwarna darah. Ya. Ntar kalau dihilangkan dari ini semua, aku akan tobat. Ya. Tapi ternyata tidak. Dia ingkar lagi. Maka fa'agroknahum, kami tenggelamkan mereka. Fil yami al-bahril malih, di laut yang asin. Tenggelamin di laut yang asin. Makanya kita, kalau kita sudah berjanji, mau benar-benar, lalu kita dikasih kesempatan untuk ya, apa yang kita lakukan tadi, mau berjanji, maka gunakan kesempatan itu. Kita mau benar-benar
Kata bapak, umpama lu biar benar-benar ya nanti. Ya. Iya bapak, ayah janji bapak. Gitu. Ayah nggak bakal kayak kemarin lagi bapak. Kamu pegang janji kamu, sukses kamu. Tapi kalau kamu ingkari itu janji kepada bapak kamu, janji kamu kamu nggak pegang, boleh jadi nasibnya seperti ini. Fa'agraknahum, kami tenggelamkan mereka, kami hukum, kami tenggelamkan mereka, tenggelam. Fil yammi al-bahril malihi, di laut yang asin. Tenggelam itu Fir'aun dan kawanannya di laut, di tengah laut yang asin. Bi'annahum, dengan bahwasanya mereka, bisa bi'annahum, sebab mereka kadzdzabu, telah mendustakan. Bi'ayatina, ayat-ayat kami. Wa kanu anha ghafirin, dan adalah mereka daripadanya, dari ayat-ayat kami itu, ghafirin, lalai. Maksudnya apa? Lalai. La yatadabbaruna, mereka tidak berpikir akan dia. Ayat-ayat itu. Enggak pikir. Enggak mikir. Ini kebanjiran, ini kerusakan, ini kehancuran, ini datang ama, ini berubah air jadi warna darah merah. Dia enggak berpikir kalau ini adalah akibat daripada dosa-dosanya. Dia enggak mikir itu. Dia ngaku benar. Ngaku benar aja, ngaku benar aja. Mending kalau ini dia aja yang ketimpa. Kalau umpama banjir yang kena orang lain yang kagak berdosa jadi kena juga. Ya. Yang enggak bersalah jadi kena juga. Padahal yang berbuat salah cuma beberapa orang ini, akibatnya banyak orang kena. Banjir. Di Jawa kan jarang banjir. Kemarin banjir banyak sekali. Masya Allah. Oh, panen enggak jadi. Ya Allah. Banjir setinggi rumah. Mudah-mudahan tempat tinggal kita enggak banjir. Maka kita ketika kita susah, sakit, menderita, maka berpikirlah kita. Namun sebaiknya jangan, bukan sebaiknya, jangan sampai kita mau tobat setelah menderita, jangan. Kita lagi enak, segera tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa awrasnal qauman allazina kaanu yastad'afuna masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israel bima sabaru wa dammarna ma kana yasna'u fir'aun fir'aunu wa qawmuhu wa ma kanu ya'rishun. Wa awrasnal qawma, dan kami wariskan akan kaum alladzina, yang mereka itu kanu yustad'afuna, mereka itu dulu ditindas. Tindasnya mungkin bil isti'badi, dengan dijadikan budak, dengan diperbudak. Wa mereka adalah banu Israel, mereka banu Israel. Masyariqal ardi,
Ya. Masyarakal ardi wa maghari baha allati barakna biha. Negeri bagian timur dan barat. Kita artikan gitu ya. Negeri bagian timur dan barat. Allati barakna biha, yang telah kami berkahi padanya. Jadi ada tempat yang Allah berkahi. Tempat yang Allah berkahi. Bilma'i, ya, tempatnya Allah berkahi. Kita minta deh tempat-tempat yang diberkahi. Ada satu kisah, ya, pernah saya cerita deh, luar biasa. Imam Subki pengen ketemu Imam Nawawi. Beliau cari-cari tempatnya. Beliau cari di mana tempat tinggal Imam Nawawi. Pengen ketemu sama orang. Kalau orang dulu begitu, nggak ada orang mulia dicari. Pengen ketemu, pengen ngambil berkah. Cari, dicari, dicari. Ternyata Imam Nawawi sudah meninggal dunia. Kata Imam Subki, di mana kira-kira mulazamah beliau nulis kitab? Di mana mulazamah beliau nulis kitab? Dikasih tahu, itu di situ. Beliau duduk di situ mencari berkah. Jadi ada ya al-maudhi'ul mubarak. Beliau duduk. Masya Allah. Jadi ada tempat yang diberkahi. Mudah-mudahan al-Isyraq termasuk al-maudhi'ul mubarak. Amin. Makanya kita kalau ada satu tempat yang banyak menghasilkan sesuatu hal yang positif, yang baik, jangan pindah dari situ. Buka cabang, iya. Boleh. Tapi kalau pindah, jangan. Walaupun alasannya supaya biar lebaran tempatnya. Belum tentu tempat yang lebaran membawa berkah. Boleh jadi yang sempit itu membawa berkah. Pindah jangan. Buka cabang boleh. Sama orang dagang pun begitu ya. Biarin situ. Kalau mau buka lagi, buka cabang aja. Di situ tetap di situ. Begitu jangan. Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pindah hijrah ke kota Madinah. Setelah hijrah di kota Madinah, beliau berkembang. Ya. Walaupun memang kalau Nabi begitu, ya di mana tempatnya di situ beliau pindah bertempat tinggal itu kuburnya di situ. Tapi ini juga sekaligus jadi pelajaran. Ketika kita pindah di situ lalu berkembang di situ. Berkembang di tempat itu melahirkan keadaan-keadaan yang positif, yang baik. Nah, jangan pindah dari situ. Nabi enggak pindah dari situ sampai kuburnya di kota Madinah. Situ. Ya. Guru saya, Kiai Syafi'i Azami, beliau kuburnya di situ. Padahal di situ enggak ada kuburan. Dekat rumahnya dibangun, kecil kuburan. Ada rumah kecil. Sebelum beliau meninggal dunia, dibikin rumah, hati saya mengatakan, ini buat makam beliau. Saya tidak ngomong-ngomong kepada orang lain. Ternyata,
dugaan saya tepat. Ini buat makam beliau. Ketika beliau meninggal dunia, dikuburkan di tempat itu. Padahal di situ enggak ada ya makbarah. Jadi yang bagus memang begitu. Di situ dikuburinnya. Kiai pesantren dikuburinnya di dekat pesantrennya, berkembangnya beliau di situ. Mudah mudahan panjang umur kita sehat, amin. Ya. Jadi kita ya cari berkah. Ada keberkahan seperti ini, cari berkah. Cari berkah. Nih, diberkahi nama Allah. Kami wariskan kaum yang dulu mereka itu ditindas, ya. Itu dengan dijadikan budak-budak, mereka itu Bani Israel. Masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna biha. Negeri bagian timur dan barat yang telah kami berikan keberkahan padanya. Bil ma'i wasyajari, dengan air dan pohon. Kasih berkah air, cakep. Airnya cakep. Di sini cakep enggak airnya? Cakep. Masyaallah. Pulang kampung hitam ya. Ke sini putih lagi. Di samping ditimpa amal zikir. Ya, coba kalau mau perhatiin ya. Pulang kampung hitam, santren lagi oleh surah putih lagi kan. Walaupun di Jakarta, bukan hanya ke Jawa, Sumatera, walaupun dia orang Jakarta, dia pulang hitam, sini lagi putih lagi. Ya, begitu Afgan. Ya. Kamu boleh perhatiin tuh teman-teman kamu nih pulang warna kulitnya rada-rada hitam, kusi lama di alislam putih lagi. Habis perhatiin nggak? Masya Allah. Allah siapa yang kasih tuh? Allah Subhanahu. Pulang ke rumah Kian Ali ya, berubah. Sini lagi terang lagi. Mudah-mudahan satu keberkahan, amin ya Allah. Seperti ini, bil ma'i, dengan air, airnya bagus. Wasyajari, pohon, iya, pohon, cakep aja pohonnya nunggunya. Sifatun itu adalah kata sifat. Nil ardi, bagi bumi. Wahia syamu, itu negeri Syam. Penuh dengan keberkahan. Ini banyak melahirkan ulama negeri Syamnya. Andalusi, ya. Syria. Ibnu Malik, Alfiya lahir dari sini. Iya. Aku yakin insya Allah Alfiya sampai hari kiamat jaya. Itu kitab berkah. Jadi kalau kamu hafal Alfiya, insya Allah berkah ilmu kamu nak. Insya Allah jadi kiai akhirat. Udah lama sampai sekarang masih ada aja.
tandanya kemurkaan. Ini siapa sih yang nggak mau berkah? Berapalin. Walaupun nanti lupa lagi, yang penting sudah pernah bersetubuh dengan kita. Bersetubuh. Ya. Itu bait alfiah, yang penting sudah pernah bersetubuh sama kita. Dia akan membekas keberkahannya kepada kita. Dia akan membekas keberkahannya dalam tubuh kita. Saya yakin banget itu. Jadi jangan sampai enggak apa, jangan. Apalagi kamu masih muda. Banyak bahan, banyak modal, cerdas, pinter, sehat, Masya Allah, jangan buang-buang kesempatan ini. Wa tammat kalimatu rabbika, dan sempurna kalimat Tuhan engkau, al-husna, yang baik, yang bagus. Wahya qawlu, yaitu perkataannya, wa nuridu annamunna ala alladzina stud'ifu fil ardi ila akhirin, yaitu perkataannya, wa nuridu, dan kami menghendaki, annamunna, bahwa kami memberikan karunia, ala alladzina stud'ifu fil ardi, atas orang-orang yang ya lemah, yang maksudnya ditindas, orang lemah, orang-orang yang ditindas di muka bumi, orang-orang yang lemah ya. Ila akhir, sampai akhirnya. Ala Bani Israel, atas Bani Israel, bima sabaru, disebabkan apa yang mereka sabari. Ala adha aduhim, atas gangguan musuh mereka. Wadammarna, dan kami ahlakna, kami siks, kami binasakan. Makana yasna'u, apa yang berbuat Fir'aunu oleh Fir'aun wa qawm, dan kaumnya, minal imarati, daripada apa yang membuat oleh Fir'aun dan kaumnya, minal imarati, daripada bangunan-bangunan. Wa makanu ya'rishun, ya, dan apa-apa yang mereka bangun. Bikasir ra'i, dan kasir ra'i ya'ri, wa dhammi dan dhammi ya'ru, artinya yarfa'una minal bunyani, yang mereka tinggikan daripada bangunan. Ini orang Fir'aun yang digunakan buat ya memusuhi orang, memusuhi Islam, gak mau masuk Islam. Bukan berarti kemudian kita gak boleh bangun bangunan yang tinggi, bukan. Kita bangun yang tinggi buat kemaslahatan umat, sangatlah mulia. Wallahu a'lam bishawab.